Selamat datang di channel Belajar Bareng. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara cepat perkalian dua bilangan dua angka. Nah, di sini sudah ada 1, 2, 3 soal yang terdiri dari masing-masing soal dua bilangan dengan dua angka. Langkah yang pertama untuk cara cepat ini yaitu menentukan hasilnya. Angka pertama ini sebagai angka pertama di hasil perkalian. Kita terapkan 2 dikali 1 hasilnya 2. Nah, langkah yang kedua yaitu menentukan angka ketiga, angka terakhir ya. Satuan dikali satuan. 3 kali 2 hasilnya 6. Nah, bagaimana dengan angka di tengah ini? Kita dapatkan dari hasil perkalian 2 dikali 2 hasilnya 4 ditambah 3 dikali 1 hasilnya 3. Maka ada 4 ditambah 3. Hasilnya di sini adalah 7. Jadi 23 dikali 12 hasilnya 276. Sangat simpel sekali. Lanjut ke soal yang kedua, 33 dikali 21. Nah, kita cari dulu angka pertama di sini. 3 kali 2. Ya, kita kalikan masing-masing puluhan dari bilangan tersebut. 3 dikali 2 hasilnya 6. Langkah kedua, mengalihkan satuan dengan satuan sebagai nanti hasilnya adalah menjadi bilangan yang ketiga atau terakhir. 3 kali 1 3. Nah, di sini puluhannya adalah hasil perkalian dari satuan dengan puluhan, satuan dengan puluhan. Kita kalikan ini yang merupakan satuan dikalikan dengan puluhan. 3 kali 2 hasilnya 6. Puluhan dengan satuan kita kalikan, hasilnya adalah 3 kali 1 3. Jadi untuk mengisi bilangan di tangan ini adalah 6 ditambah 3 yaitu 9. Jadi hasil perkalian 33 dengan 21 yaitu 693. Sangat cepat. Yang ketiga, 31 dikali 22. Kita pertama ya, langkah pertama, puluhan dengan puluhan. Hasilnya 3 kali 2, hasilnya 6. Satuan dengan satuan. Berapa? 1 kali 2, 2. Terus kita lanjutkan perkalian satuan dengan puluhan. 2 ditambah puluhan dengan satuan, 3 dikali 2. Sini adalah 6. Jadi 2 ditambah 6 hasilnya adalah 8. Sudah selesai dengan perhitungan seperti ini, perkalian menjadi sangat mudah dan cepat diselesaikan. Sekian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, share, and subscribe ya.